Campo People. Keluarga kegemaran anda kembali beraksi dengan pelbagai adegan yang lebih lucu dan menghiburkan. Drama ini masih mengekalkan pelakon utama selain ada penampilan baru seperti Adibah Noor, Kisma Johar dan ramai lagi. Permulaan Kampung People 2 mengisahkan tentang keluarga Razif yang kembali dengan kehidupan asal mereka di bandar selepas Tuan Suhaimi dipenjarakan dan Cengkih Manis dibubarkan. Mama. Mimi. Namun, Razif mula tertekan apabila menyedari kos kehidupan yang semakin tinggi di bandar. Apa-apa pun, you kena bayar semua ni tau Razif. You jangan lupa password you apa, Mona sayangkan. Tahu tak? Okey, Mona, semuanya RM100,000. Pada masa yang sama, Laila berjaya meyakinkan Razif untuk pindah pulang ke kampung kerana Laila amat merindukan kekasihnya, Baby Boo, Jennifer. Ooh, good idea, Laila. Oh, thank you, Daddy. Akhirnya, rancangan mereka berjaya untuk menipu Mona dan Yami seterusnya berhijrah semula ke kampung Sinaran Baru dengan kadar yang suka. Okey, jom, jom, Mami, jom. Ha? Jom, kita nak kena bunuh. Go! Ayuh, jom, 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 jom. Daddy! Alamak, oh. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Yami dan Mona bagaimanapun dapat menghidu penipuan Razif dan Laila. Jadi maknanya sekarang ni, tak ada siapa yang nak membunuhnya kita. Yes! Dan apa lagi, Yami dan Mona terus merancang untuk kenakan Razif dan Laila. No! You nak bunuh I dengan Yami kan? Apa benda nak... Hey, I suami you lah nak bunuh apa benda pula. Masalah mula timbul apabila Tuan Suhaimi mendapat lawatan dari ibunya, Madam Mah, yang merupakan ketua Cengkih Manis yang sebenar. Kalau pacerat-pacerat tu cari dan jumpa, habis kita, Mimi. Duit mereka yang semakin haus memaksa Madam Mah untuk mencari semula harta yang pernah disembunyikan oleh Razif dahulu. Ismut, anak kepada Tuan Suhaimi, diarahkan untuk membunuh Razif sekali lagi. Namun, usaha Ismut gagal sebab dia dilanggar lori. Kejadian ini menyebabkan Ejen Syukri datang kembali untuk menyelamatkan keluarga Razif. Akhirnya, Razif sekeluarga sedar yang Cengkih Manis masih lagi wujud dan nyawa mereka dalam bahaya. Geng Cengkih Manis masih lagi belum dibubarkan. Masih lagi bernyawa. Pada masa yang sama, Madam Mah tertekan seterusnya merancang untuk mendekati Razif dengan menghantar seorang perisik iaitu Karim yang bekerja sebagai pembantu ladang Razif. Pandailah Tok Madam nak buat macam mana. Tok Madam dah hantar orang dah. Tok Ima mengajak Razif dan orang kampung untuk belajar silat daripadanya. Karim mencari peluang untuk menghurik rahsia duit Tuan Suhaimi dari Razif. Namun, Badrul Bisu mula syak ada sesuatu yang tidak kena dengan Karim. Dona. Halo keluarga. Ibu kepada Mona datang melawat dan membuat hidup Mona tertekan. Hai. Nak melawat menziarah rumah anak sendiri pun kena ada surat permohonan bagai ke? Mona amat stres bila berdepan dengan ibunya yang sangat cerewet. Empat darah duduk di tepi sungai. Duduk menjerat nasi ke teman lama tu. Bukan nak
tulis pun nak lawan kita nak nyanyilah tu. Ha, masuk! Yami kini mula sibuk dengan aktiviti Kampung Boys. Tetapi, kehadiran gadis comel yang bernama Hibiscus telah mengancam kedudukannya dalam Kampung Boys. Kau tak faham ke? Kau tu girl! Konflik hubungan Jaafar dan Laila mula timbul apabila Karin dan Laila semakin rapat. Ini menyebabkan Jaafar menjadi amat cemburu dan akhirnya melamar Laila. Jom kahwin. Berlaku satu kejadian yang membuatkan Jaafar terkejut apabila melihat Laila dan Karin bersama. Jaafar kecewa lalu mereka mengambil keputusan untuk berpisah. Kita should breaking up. Dalam masa yang sama, setelah pelbagai usaha yang dilakukan, Karim masih gagal membongkar di mana Razif sembunyikan harta Tuan Suhaimi. Oleh itu, Madam Mah pergi berjumpa dan menculik Razif. Dia bukan kat sini. Kat tempat tu namanya Vilas Keping Tanah. Dengan bantuan salah seorang ejen pacarat, keluarga Razif dan orang kampung pergi menyelamatkan Razif. Mujurlah, mereka semua berjaya menghentikan Madam Mah daripada membunuh Razif. Disebabkan insiden tersebut, ejen Syukri mengarahkan agar orang kampung menjadi saksi dan dimasukkan dalam program perlindungan saksi bersama keluarga Razif. Kesemua mereka telah dibawa ke suatu lokasi rahsia. Sementara itu, Madam Mah meringkuk dalam penjara, manakala Tuan Suhaimi berjaya meloloskan diri. Mungkinkah akan ada musim baru Kampung People? Kalau nak tahu, nantikan. Kampung People.